Yes, dikasih Unyu, Oma, Opa, dan Bapaknya Unyu juga hadir ya guys dari NTT. Ini adalah pertemuan antara Unyu dan keluarga NTT ya guys. Kita lihat videonya selanjutnya ya guys. Kita saksikan sendiri ya guys. Begitu ketemu Oma, Opa dan Bapak, tapi Onyo langsung memeluk Opa dan Omanya dulu ya guys. Bukan memeluk Bapaknya ya guys. Mungkin lagu ini yang dimaksudkan Onyo ya guys, karena kemarin malam ya guys, Onyo nyanyi lagu yang berasal dari daerahnya ya guys, NTT. Terharu banget ya guys, Oma nggak mau ngelepasin pelukannya dari Onyo guys. Maklumlah ya guys, Onyo dari mulai kecil Oma yang ngasuh guys. Nggak cuma Oma aja yang menangis seperti itu ya guys, sambil memeluk Onyo, tapi ayah juga. Waktu Onyo perform, ayah nangis, Onyo juga nangis ya guys, begitu mengharukan. Jalan pau, jalan ikan. Dengan Onyo ngomong jual pau, jual ikan, Oma tambah nangis ya guys. Mimin juga sedih banget guys. Teringat mengenang masa dulu Onyo, seakan terbayang lagi ya. Betapa dulu Onyo hanya untuk ongkos guys, dia harus menjual ikan dan menjual kue pau guys. Kalau nggak laku kue paunya, dia bakalan jalan kaki ke sekolah yang jaraknya 5 km guys. Coba bayangin gimana sakitnya dulu Onyo. Bangga sekali lihat Onyo di bangku. Setiap ketemu Onyo, Oma selalu ngingetin guys agar Onyo selalu membalas kebaikan ayah bunda dan mendoakannya yang baik-baik ya guys. Dari tayangan awal sampai akhir kita lihat ya guys, Onyo nggak ada meluk bapaknya. Kenapa itu? Kita tahu sendiri jawabannya guys. Oke guys, thanks for watching. Semoga terhibur.